Halo teman-teman, jadi seperti biasa kita ada lagi satu kardus dan satu kardus, ada dua kardus jadinya. Anakan burung, bukan anakan burung, ini udah remaja semua dan di sini adalah burung yang seperti biasa kita sering unboxing sebelumnya. Dan hari ini ada lagi dan kebetulan tadi baru datang dan sekarang kita mau buka seperti biasa. Buat teman-teman yang pengen lihat isinya apa saja dan ada warna apa saja, kita langsung buka aja teman-teman seperti biasa pakai gak ada cutter kesayangan. Sekarang kita langsung buka aja teman-teman pakai cutter kesayangan ya. Ini ada dua kardus, jadi kita mau buka yang atasnya dulu. Nah ini udah kelihatan teman-teman, warna-warnanya sangat banyak sekali. Sekarang kita coba turunin yang paling atas dulu teman-teman. Tapi yang paling atas nanti kita buka terakhir, kita taruh bawah dulu. Dan sekarang kita mau buka yang sebelah sini dulu teman-teman. Ini pintunya sebelah mana ya? Harusnya ini ada pintunya, tapi sepertinya nggak ada teman-teman. Kita langsung buka aja lewat sini. Oops. Wow, banyak sekali teman-teman di dalam sini. Ini pelan-pelan kita buka lagi sebelah sini, kita bongkar aja kardusnya. Dan kita buka pelan-pelan, di sini ada merpati teman-teman. Wow, banyak sekali anakan burung japatinya. Dan di sini ada satu, ada dua. Wah, nanti hitungnya terakhir aja teman-teman. Yang penting warnanya kita lihat, di sini ada warna coklat, ada warna abu-abu. Dan wow, dia mau terbang. Kita ambil dulu yang mau terbang satu ini. Seperti biasa teman-teman, kita belum tahu cara pegang japati, harusnya pegangnya seperti ini mungkin ya. Apakah sudah benar megangnya seperti ini? Dan ini ada satu ekor burung japati untuk jenis kelamin ya. Ini gak tahu ini jantan apa betina, karena dari dulu belajar japati susah banget teman-teman cara bedain jantan dan betinanya, dilihat dari mana. Dan ini pakai ring japatinya, tuh pakai ring semua ya, ring japati. Dan ada tulisannya ini pengecut, pengecut ya. Tapi nggak tahu nih ringnya dari mana, soalnya kita tadi beli dari tadi sih. Pokoknya di sini ada satu ekor burung japati, kita hitung satu-satu ya. Satu ekor warna coklat. Sekarang kita ambil lagi satu persatu teman-teman. Di warna coklat, dan di sini ada warna coklat juga teman-teman. Dan ini nggak pakai ring, kalau yang tadi pakai ring, ini nggak pakai ring. Sepertinya ini usianya masih agak remajaan ya, nggak terlalu pikan banget teman-teman. Yang jelas ini gemuk badannya, yang jelas insya Allah sehat teman-teman. Di sini ada satu ekor lagi warna coklat, jadi total ada dua ekor. Sekarang kita coba ambil lagi teman-teman untuk yang lainnya. Sepertinya di sini ada yang warna cantik teman-teman. Wow, di sini ada satu ekor, ini sepertinya pik banget dan warnanya coklat campur ungu di dadanya teman-teman. Dan ini sangat cantik sekali, mungkin megangnya seperti ini ya. Warnanya coklat, lihat coklatnya, coklat seperti coklat susu ya, campur kopi gitu, jadi sangat nikmat sekali, sangat lezat sekali teman-teman. Dan ini sepertinya masih piyik banget karena di sini ada warna putih-putihnya kayak gini. Biasanya ini piyik itu maksudnya masih muda sekali ya, masih lepas lolo hitungannya teman-teman. Dan di sini ada satu ekor lagi coklat, total ada tiga ekor. Kita ambil lagi teman-teman. Wow, di sini masih banyak sekali, kita coba ambil dua. Kita ambil satu warna abu-abu, seperti biasa japati warna ini paling banyak teman-teman. Dan ini ada satu lagi teman-teman, seperti ini piyikan semua ya. Dan di sini ada satu, ini agak kurus banget teman-teman, tapi kalau yang ini agak gemuk sekali. Di sini ada dua ekor lagi, jadi total ada lima ekor japati teman-teman. Kita lanjut ambil lagi teman-teman, kita sekarang buka aja. Di sini ada satu ekor warna coklat. Wah, sepertinya ini udah agak gedean ya, nggak terlalu piik seperti yang tadi. Dan di sini juga ada satu ekor lagi, dan lihat, wah kepalanya, lihat bengkok-bengkok teman-teman. Wah, ini kenapa nih, kayaknya lagi goyang dangdut sepertinya. Tuh, asik sekali teman-teman. Dan di sini ada satu ekor burung japati goyang dangdut teman-teman. Wow, sangat nikmat sekali goyang-goyang. Sepertinya ini kena tetelo teman-teman. Nanti coba kita cek dan kita obatin ya. Ada satu ekor japati goyang dangdut. Kita ambil lagi teman-teman, yang tadi agak sedikit goyang kepalanya ya, mungkin di jalan lagi mabuk-mabuk gitu, jadi goyang-goyang deh. Di sini ada dua ekor lagi warna normal, sepertinya japati-japati warna kayak gini tuh paling banyak, ini warna normal ya. Sekarang kita lanjut ambil lagi teman-teman, sebenarnya masih banyak. Wah, tadi lupa ngitung udah berapa tuh. Pokoknya di sini kita ambil lagi aja. Di sini ada satu, wah, ada dua ekor, dan insya Allah ini sehat. Yang tadi doang tuh agak goyang. Kita ambil lagi teman-teman, ini agak gedean nih, sepertinya ini nggak terlalu piik-piik amat. Dan ini juga ada lagi teman-teman. Nah, ini suaranya kayak ngorok-ngorok gitu ya, kayak lagi ngorok teman-teman. Pokoknya di sini ada dua ekor lagi burung japati atau merpati.
Kita lanjut lagi teman-teman, sepertinya di sini masih ada 4 ekor lagi burung japatinya. Kita ambil yang agak besaran. Wow, yang ini agak belang-belang kayak gitu ya, ada putih-putihnya. Dan ini sepertinya masih piik-piikan semua teman-teman. Ada 2 ekor lagi burung japati dan ini bodinya sangat besar sekali. Wah, nangkepnya susah ya. Megangnya nggak terbiasa jadi agak susah teman-teman. Tuh kan, megangnya gimana ini? 2 ekor burung japati lagi. Kita ambil lagi teman-teman dan di sini ada 2 ekor yang terakhir teman-teman. Sekarang kita coba ambil, ada 1, ada 2. Agak susah. Yang ini agak gedean dan sepertinya masih piikan semua. Dan di sini yang terakhir ada 2 ekor burung japati atau merpati teman-teman. Sangat lucu-lucu dan sangat imut-imut sekali teman-teman. Dan yang kardus pertama udah kita buka dan semuanya udah habis teman-teman. Dan ini sepertinya kasih makannya tadi di jalan pakai jagung ya. Kita coba turunin yang ini. Dan tadi ada 1 kardus lagi, kardus sangat kecil sekali teman-teman, mungkin nggak banyak ya, nggak seberapa. Dan di sini ada 1 kardus lagi. Sekarang coba kita buka aja teman-teman, kita langsung buka aja pakai cutter kesayangan. Kita pelan-pelan bukanya sebelah sini saja dan pelan. Ups. Dan di sini ada, wow, ini sangat kecil sekali teman-teman. Sepertinya ini masih piikan banget, nggak terlalu gede-gede amat dan wah. Kita ambil teman-teman. Dan di sini ada 1 ekor burung japati masih kecil teman-teman. Wow, ini masih piikan sekali dan ini sepertinya masih dibantu lolo apa enggak ya? Karena ini tuh, ini bulunya belum pada jadi dan bulu kapasnya masih banyak dan ini sangat kecil sekali masih piikan. Di sini ada 1, ada 2 ekor, ada 3 ekor teman-teman. Wow, kita coba taruh bawah dulu. Dan lihat teman-teman, ini yang 3 tadi terakhir di kardus terakhir dan ini sangat kecil-kecil sekali teman-teman dan ini sangat lucu-lucu ya. Biasanya yang warna-warna kayak gini kalau yang tadi pertama kita buka udah agak ungu-ungu gitu ya. Tapi kalau ini dia masih kelabu-kelabu gitu. Jadi sangat kecil sekali, apalagi yang ini. Oh, yang ini botak-botak teman-teman. Tapi sangat lucu sekali, sangat imut sekali untuk japati piikan seperti ini. Dan yang satu lagi teman-teman, di sini ada 3 ekor piikan banget, masih kecil banget hitungannya. Dan lihat ini sangat lucu juga teman-teman. Biasa juga tadi ada yang warna ungu-ungunya di sini, tapi yang ini nggak ada teman-teman. Wow, ada 3 ekor lolohan burung japati atau piikan japati teman-teman. Dan ini semuanya sangat lucu sekali dan untuk harganya cukup 50.000 saja teman-teman. Wow, mahal banget. Dan di sini ada 3 ekor burung japati. Buat teman-teman yang pengen adopsi langsung aja cek di deskripsi. Dan terima kasih telah nonton video ini dan salam banyak hobi.